like a Hellcat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid-murid sihat. Jom belajar bersama Cikgu Farah. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari kesalahan umum tata bahasa penggunaan kata yang tidak tepat. Baiklah, murid-murid, dalam bahasa Melayu terdapat beberapa perkataan yang ejaannya seakan-akan sama tapi mempunyai maksud yang berbeza. Oleh sebab dalam kalangan masyarakat Melayu yang suka mengagak-agak tanpa merujuk kamus, maka berlakulah kesalahan dalam beberapa perkataan. Jom kita belajar. Baiklah, mari kita lihat perkataan yang pertama. Adakah dan apakah? Adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak, manakala apakah digunakan untuk mendapat jawapan tentang nama binatang, benda, keterangan tentang sesuatu dan untuk bertanya. Baiklah, mari kita lihat penggunaan kata yang salah. 1. Apakah Salmi sudah pulang? 2. Apakah dia hanya bergurau? Yang betulnya, 1. Adakah Salmi sudah pulang? 2. Adakah dia hanya bergurau? Nampakkan perbezaan bagi adakah dan apakah. Baiklah, seterusnya perkataan banyak dan ramai. Kata banyak mempunyai hubungan dengan jumlah atau bilangan sama ada manusia, benda atau binatang. Kata ramai pula mempunyai hubungan dengan keadaan beliau rendah, riang, gembira, meriah, tidak sunyi dan penduduk yang ramai. Jadi, kata ramai menunjukkan suasana dan keadaan. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat yang pertama. Jamilah mempunyai kawan yang ramai. Yang kedua, Jamilah mempunyai kawan yang banyak. Mana satu yang betul, mana satu yang salah? Kawan yang ramai, salah. Sepatutnya kawan yang banyak. Baiklah, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Ramai orang suka menonton televisyen. Banyak orang suka menonton televisyen. Baiklah, yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah? Ramai orang suka menonton televisyen, salah. Yang betulnya, banyak orang suka menonton televisyen. Namun, pada hari ini, kita lihat kebiasaannya orang selalu menggunakan perkataan ramai orang. Jadi, salah ya ramai orang, banyak orang yang betul. Seterusnya, mari kita lihat perkataan boleh dan dapat. Boleh lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keizinan, manakala dapat digunakan dalam hubungan dengan keupayaan atau kemampuan. Kesalahan penggunaan kata berlaku apabila kata dapat diganti dengan kata boleh. Kita lihat contoh ayat yang seterusnya. 1. Saya dapat bertutur dalam 2 bahasa. 2. Saya boleh bertutur dalam 2 bahasa. Mana satu yang betul, mana satu yang salah? Perhatikan, saya dapat bertutur dalam 2 bahasa. Ayat yang betul, saya boleh bertutur dalam 2 bahasa. Ayat yang salah. Ayat yang seterusnya. Rashid tidak boleh pulang ke kampung kerana sibuk. Yang kedua, Rashid tidak dapat pulang ke kampung kerana sibuk. Mana satu yang betul, mana satu yang salah? Rashid tidak boleh pulang ke kampung kerana sibuk, salah. Dan Rashid tidak dapat pulang ke kampung kerana sibuk, betul. Tidak dapat menunjukkan tidak mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk pulang ke kampung. Baiklah, seterusnya perkataan pedalaman dan pendalaman.
Pedalaman bererti kawasan yang terpencil atau daerah yang jauh dari perhubungan dan kemudahan. Manakala pendalaman bermaksud usaha mendalami atau mendalamkan sesuatu. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Nombor 1, rumahnya terletak di kawasan pendalaman. 2, rumahnya terletak di kawasan pedalaman. Yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah? Merujuk kepada perkataan pedalaman, iaitu kawasan yang terpencil. Jadi, ayat yang kedua, rumahnya terletak di kawasan pedalaman betul dan rumahnya terletak di kawasan pendalaman salah. Kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat yang pertama, usaha pedalaman parit itu akan diteruskan esok. Ayat yang kedua, usaha pendalaman parit itu akan diteruskan esok. Pendalaman bermaksud usaha mendalami atau mendalamkan. Oleh itu, ayat yang kedua, usaha pendalaman parit itu akan diteruskan esok betul dan usaha pedalaman parit itu akan diteruskan esok salah. Melihat perkataan yang seterusnya, iaitu rasmi dan resmi. Rasmi bererti sesuatu yang telah disahkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Manakala, resmi pula bererti sifat asal bagi sesuatu atau seseorang. Baiklah, ayat yang seterusnya, pengetua akan meresmikan mesyuarat itu. Ayat yang kedua, pengetua akan merasmikan mesyuarat itu. Ayat yang betul adalah ayat yang kedua, iaitu merasmikan mesyuarat itu. Ayat yang pertama, merasmikan mesyuarat itu adalah salah. Seterusnya, ayat pertama, ikutlah resmi parti, makin berisi makin tunduk. Ayat yang kedua, ikutlah resmi parti, makin berisi makin tunduk. Ayat yang betul adalah ayat yang pertama, kena resmi bermaksud sifat asal dan ikutlah resmi parti, ayat tersebut adalah salah. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menguasai beberapa perkataan yang telah kita pelajari dengan ejaan yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran Bahasa Melayu yang akan datang. Untuk itu, sekian saja dari cikgu. Terima kasih. Untuk itu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Farah. Jumpa lagi.